Shalom mempelai Kristus, Matius 25 ayat 21 menunjukkan kepada kita bagaimana seorang yang sudah bisa dipercaya dengan perkara-perkara kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Yusuf meniti satu karier profesionalnya mulai daripada level yang paling bawah, yaitu menjadi seorang budak di rumah Potifar. Tapi oleh karena kesetiaannya kepada perkara-perkara kecil, Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf kemudian diangkat menjadi seorang yang memiliki kedudukan yang begitu tinggi di Mesir. Saudara, quote saya adalah, jangan anggap enteng perkara-perkara kecil, karena dari sanalah berasal perkara-perkara besar yang mampu mengangkat kualitas hidup kita. Tuhan memberkati kita.